lagi curug Cidurian yang curugnya lebih gede, tapi posisinya berada di ujung kampung dan perlu waktu 1 jam untuk menempuh perjalanan ke Curug Durian. Nah, tapi curug yang terdekat ini nih. Kali ini saya akan berkunjung ke curug yang terdekat dulu, nanti insya Allah berikutnya ke Curug Cidurian. Saya sudah sampai lokasi, ini penampakan curugnya. Tingginya paling sekitar 10 sampai 15 meter. Jadi ini posisinya cukup lumayan bagus, curugnya airnya sangat jernih karena mungkin langsung dari hulu. Jadi ini penampakannya. Nah, di sini tuh sangat dingin. Dari atas saya berniat untuk mandi, tapi setelah sampai di sini jangankan mandi, nyentuh air pun ini saya nggak kuat, apalagi sampai mandi. Kayaknya perlu butuh setengah hari, karena saat ini masih sekitar jam 9 pagi. Sepertinya di setengah hari pun cuacanya masih sangat dingin.